Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan industri pertahanan melipat gandakan produksi drone militer hingga 10 kali lipat atau menjadi hampir 1,4 juta tahun 2024 ini demi meraih kemenangan di medan perang Ukraina. Perang Rusia-Ukraina yang diawali dengan invasi puluhan ribu tentara Rusia ke Ukraina di bulan Februari 2022 tersebut banyak didominasi perang artileri dan drone yang berlangsung dahsyat di sepanjang garis depan sepanjang 1.000 km atau 620 mil yang dijaga ketat yang melibatkan ratusan ribu tentara. Konflik tersebut telah menjadi wadah bagi pengembangan drone dan gambaran tentang pentingnya pesawat nirawak bagi peperangan modern. Mulai dari meneror infanteri, mengumpulkan intelijen, menyabotase infrastruktur hingga menyerang gudang senjata. Secara total, sekitar 140.000 kendaraan udara nirawak dari berbagai jenis telah dikirimkan ke angkatan bersenjata pada tahun 2023, kata Vladimir Putin. Dia menambahkan tahun ini, produksi pesawat nirawak Rusia direncanakan akan meningkat secara signifikan, lebih tepatnya hampir 10 kali lipat. Download TribunX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.